Menjadi satu barisan, kemudian dikasih jeda atau jarak antara kelas besar, kelas 9, kelas 8, dan kelas 7. Untuk kelas 7, 3 langkah ke kiri, jalan. Pancasila harus senantiasa kita jiwai
dan kita pedomani agar menjadi ideologi yang bekerja. Hanya Pancasila, sila artinya atas atau dasar. Jadi atas lima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal. Nanti kita sama-sama sebagai bangsa yang bisa terpadu, buat menyelenggarakan apa yang dibaca-bacakan dalam Pancasila. Dan terutama dalam zaman peranan ini, yakinlah, insyaallah, tanamkanlah dalam kalbu saudara-saudara bahwa Indonesia merdeka tidak dapat datang jika bangsa Indonesia tidak berani mengambil resiko, tidak berani untuk menyelam mutiara di dalam samudra yang segala-galanya. Jika bangsa Indonesia tidak bersatu dan tidak merdeka mati-matian untuk cari merdeka, tidak akan benar Indonesia ini akan menjadi bangsa Indonesia buat selama-lamanya sampai akhir zaman. Memang kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan anak-anak duduk. Lagi.